isuk-isuk nukerahan moyan panon poe moncorong ti belawetan sawah anu ngeplak mata waas anu ningga curecor cai Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat petualangan alam kampungku, jumpa kembali bersama saya di vlog pedesaan. Kali ini saya mau ngajak sahabat untuk jalan-jalan ke persawahan, sahabat ya. Persawahan yang ada di Kampung Pasir Laja, Desa Berga Indah, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Sukabumi. Nah, sahabat, sebelum kita melanjutkan perjalanannya, mudah-mudahan sahabat dimanapun sahabat berada dalam keadaan sehat walafiat, aktivitasnya dilancarkan, dimudahkan segala urusannya, rezekinya semakin barokah. Ayo sahabat ikuti perjalanan saya. Sebelum sahabat mengikuti perjalanan ini, jangan lupa sahabat like, komen, dan subscribe-nya ya. Dukung terus channel Petualangan Kampungku agar terus berkembang. Nah sahabat, ini daerah yang ada di Pasir Laja, pedesaan yang ada di Pasir Laja sahabat. Kebetulan di sini lagi hijau padinya itu ya, udah mau bekah. Nah ini jalan pedesaan ya, jalan yang ada di Pasir Laja sahabat. Kalau kita melirik ke sana sahabat, di sini cukup asri sekali ya, masih hijau limuk sahabat ya, pemukiman warganya itu di atas sahabat ya. Nah di sini sahabat ada yang namanya sumur ya. Nah tuh sahabat, jadi disanjo dari sini. Nah, terus dibawa ke sana sahabat tuh, dibawa ke sana, dipalang sama warga ke atas, cukup unik sekali ya. Pakai kabel sahabat ya tuh, setrum ya, mungkin ini setrumnya langsung dari sini. Ini lumayan sangat jauh. Ini namanya sumur gali sahabat ya, kalau di daerah saya di sini. Coba lihat kedalamannya sahabat, seperti apa kedalamannya. Oh, airnya cukup lumayan deet sahabat ya, jadi itu jeruk gitu tuh, airnya kelihatan sahabat ya, airnya kelihatan. Kita akan menelusuri pesawahan yang ada di Kampung Pasir Laja sahabat. Alhamdulillah tadinya di sini lagi pada rampak sahabat ya, udah ada yang menguning sebagian. Tuh di sana ada yang lagi ngerambet atau membersihkan padinya sahabat ya, mungkin dari gulma.
rambet. Bu, nuju ngarambet, Bu. Oh, jajagoan ya. Oh, punten ngiring ngalangkung. Jajagoan teh eta aja nanti ngaruksak kena pare. Mohon. Oh, alhamdulillah pare nama ye subur kieu. Pare jenis naon eta, Bu? Oh, jabrik ya. Jenun jabrik aya nu kaluhuran sapalih teratanya. Mohon. Tapi alhamdulillah saya nya tareka panen ya. Punten ah pare kepali dia. Abdi mati Sukabumi. Nih sahabat. Sawah yang ngeplak ya sampai ke ujung sana tuh. Tuh di sana ada rumah satu ya, kelihatan ya. Ada rumah satu, terus di ujung sana tuh ya ada rumah juga. Jadi kelihatannya jarang-jarang atau encal-encalan gitu. Oh, kita coba zoom ya. Tuh kelihatan sahabat ya. Ada rumah di sana. Tuh. Tuh, rumah-rumahnya itu di sini mah encal-encalan. Di sana ada rumah. Jadi tengah gunung gitu, sahabat. Alhamdulillah sahabat, padi di sini subur-subur ya, bagus-bagus tuh padinya sahabat. Jadi pedesaan di sini sangat asri sekali sahabat ya. Jadi masih banyak pepohonan, ada gunung-gunung kecilnya sahabat. Hijau limok gitu, terlihat sangat hijau limok sahabat. Tuh di sana ada lagi rumah sahabat ya, betul sekali di sini incal-incalan sahabat rumahnya. Kita melirik ke sini sahabat, tuh di sana apa namanya, menjulur ke sana ada sawah lagi sahabat ya. Nih sahabat, di sini padinya itu apa namanya tuh, unik sekali ya. Jadi di galengannya itu ditanami padi yang warna kuning ini sahabatnya. Di sini tuh namanya padi ketan sahabat ya. Jadi sengaja ditanam sama petani itu, si padi ketannya itu di sisi galeng tuh. Jadi menjulur mapai galang sahabat ya. Ini namanya padi ketan sahabat ya. Jadi di tumbang sari sahabat. Tuh. Betul sekali sahabat, di sini rumahnya tuh ancal-ancalan. Jadi di sana satu, di sini satu sahabat. Tuh, di sini juga ada satu ya. Itu sahabat, di sini ditanami ada pohon pisangnya di galengannya sahabat ya. Tuh, sana. Jadi hampir-hampir di tumpang sari ya. Jadi di pesawahnya selain dari tanaman padi ada pohon pisangnya juga ditanam. Sahabat, lanjutkan lagi perjalanannya ya, kita menelusuri pesawahan yang ada di Kampung Pasir Laja, Desa Borejah Indah, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Sukabumi.